5 tahun. Tolong untuk kedepannya dimasukkan beliau, ya, biar semuanya terkalungkan masuk ke dalam hallnya yang kita cari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Zainuri yang insya Allah dirahmati Allah dan kami hormati, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Zainuri Aimin Sihab yang sangat kami hormati dan kami muliakan, para alim ulama yang sempat hadir pada majlis Majlis Taklim ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Kepala Desa Onte, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Pokok Mboten enten, Kepala Dusun Onten, Bapak Kepala Dusun ingkang kula hormati, iki pimpinan Dusun Sebalbung nggih, insya Alhamdulillah begini. Pada Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang insya Allah dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para sekalian panitia yang telah bersusah payah, jerih payah untuk mengadakan hall yang mahdullah ini, Pak Kiai Abdullah Hasani yang ke-30, Pak, ibu kami ini ikutan juga, Pak, hall yang punya Abdullah Hasan marah yang berat itu ke-35, Kiai Zulkarnain itu yang 5 tahun. Tolong untuk kedepannya dimasukkan dia, ya, biar semuanya terkalungkan masuk ke dalam hallnya yang kita cari hari ini. Marilah Bapak Ibu sekalian kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, kesempatan untuk menghadiri taklim pada hari ini, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka hallnya Bapak kami Abdullah Hasan yang ke-30, dan ibu kami Ibu Sakinah yang ke-35, dan kanda kami Kiai Syukurnain yang ke-5. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menjadi nilai ibadah dan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya kenalkan dulu, tapi saya mohon maaf, Pak, ya. Saya baru kedatangan tamu tak diundang. Pagi-pagi dari salat subuh, mulut saya memot, kena seru ringan, Pak. Jadi sekali, Alhamdulillah, berkat doa Bapak-Ibu sekalian, pun satu debit yang sembrabung. Alhamdulillah. Tapi hasil anggar, Pak, nek unggul itu tiba loh. Niki saya susah ngomongnya. Tapi Alhamdulillah, tereng dipundut nyawanya Gusti Allah, kasih ketepangan jenengan, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita sambutan, saya mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang belum. Jadi Mbah Dullah ini ada 9 anaknya yang dikasih tahu sama saya 7, Pak. Jadi yang pertama itu Kanda Adnan sudah almarhum, yang kedua Ayunda Adia sudah almarhumah, kemudian Kanda Kiai Zulkarnain itu sudah almarhum, kemudian
kemudian ayunda kami yang baru saja meninggal di Aul Gading itu Ayu Tuinah almarhumah, kemudian ada ayu saya kuliah itu masih hidup tersiksa mbak, tapi pun payah lebih payah timbang ibu loh, ngomongnya susah, ngomongnya susah. Nekul alhamdulillah aja jatuh kenapa hasilnya mau tangan hasil bisa ngomong pak. Ini orang ngomong bisu, aku ngomong pak ini sempat bisu seminggu loh aku ngomong, tapi alhamdulillah berkata doanya putunya berdua. Yang berikutnya yang keenam itu Khairuddin, Kiai Haji Khairuddin itu sudah almarhum juga itu di Jawa Kiai bukan, Kiai Khairuddin almarhum Nasim Bungsu kulo nek teng Batu Rajo namani kulo Muhammad Maktum nek teng Riki Ahmad nek jeneng teng Batu Rajo niku mboten enten sing anu sing tau lah sing tepang nek tau kulo enen Ahmad mesti mboten tau tapi teng Maktum enten Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama kami terima kasih Pak bagi Haji Zainuddin. Ini pengasuh pondok pesantren apa Pak? Rodatul Jannah. Lain sabit taubah untuk ini. Sabit taubah karena kusik dam. Rodatul taubah. Oh Jannah. Rodatul Jannah. Matur Pak. Selamat datang. Selamat duki kang mriki niku mondok e badhe tinggal badhe lan tesih langkah kang penting kaluar. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ainun Ciang. Puti Pak Ainun. Pak Yahi Pak Ainun Ciang puti. Niku alumni Badula. Niku sing memberikan support untuk kemajuan pesantren niku Pak. Niku Pak Zubedi kiai ini. Alhamdulillah ada yang turunannya sing nguli Pak Kurnia Pak Zubedi sing kon nguli pondok. Nah niki wingi rundingan kali Pak Ainun siap pun damel yayasan Pak. Sa niki dari proses teng mengkemun hak kali teng notaris. Namine Yayasan Kiai Belakasan. Jadi tak umum gitu aja. Yayasan Kiai Belakasan. Jadi nanti bisa bergerak di bidang pendidikan, di agama dan sebagainya banyak di secara umum aja. Mohon doanya Pak, nyuwun doane lindungan Bapak Standar. Insya Allah mboten lama-lama ya, apa sih? Mendamu-damu keluar akte notarisnya sehingga dipromosikanlah Yayasan Belakasan. Karena orang tahu semuanya namanya Kiai Belakasan, makanya enggak saya ganti, tetap Yayasan Kiai Belakasan. Nanti di sana ada pondok pesantren di Laut Sumberagung. Terima kasih Pak Ainusia, terima kasih sekali lagi. Kemudian beliau juga membawa santri Pak, kemarin itu santri di pagi sampai malam tamat 30 juz haji, kemudian tetap doa. Nah doanya ini dikirimkan ke almarhum Abdul Hasan dan juliatnya yang sudah wafat. Semoga apa yang diluarkan akan sampai ke beliau. Bapak saya, ibu saya dan semuanya akan diampuni seluruh dosanya, dilapangkan kuburannya, dijauhkan di sisa kubur dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Kemudian kami terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menghadiri acara haul Bapak kami ini. Semoga kalian Bapak sekalian menunaikan ibadah di sisi Allah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga terima kasih kepada seluruh panitia, itu putune Badula, Julate Badula, eneng putune, eneng cicite, eneng buir Julate Badula. Kerja bareng-bareng, udara ini kita bikin Pak, ngumpul-ngumpul, bersih mana kondolu udara pada bingung, pakai zaman, ya itu di kumandani itu siapa, tapi rata kapan? Bersih semua.
Terus kepada ibu juga terima kasih yang telah bekerja payah masak waktu ya masakan semua panitia yang telah bekerja. Semoga apa yang dikerjakan dengan keikhlasan hati menjadi amal ibadah bagi mereka dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya akhiri Pak, kami mohon doa semoga santri Kutune Betula, Kuyutin Betula, Citut Betula itu istiqomah dalam Islam. Boten pun ribut-ribut Pak, boten kisru. Apalagi nanti setelah turunnya yayasan, semoga mereka kuat mengembangkan yayasannya dan yayasannya akan berjalan yang baik. Karena nanti sudah kami susun setelah yayasan turun ada pengurusnya sudah kami susun Pak. Dan nanti kedepannya apa yang kita kerjakan sudah kita buat. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi dan apabila ada kesalahan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم أما بعد المكرمون والمحترمون ورعالم علماء وروكيائي para ustaz, ustazah, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kyai Haji Zainuri saking Kota Gajah ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus malih dumateng Bapak Kyai Subaiti sak keluargi dumateng Bapak Duriyah Abdul Hasan dengan Pak Muhammad Maktum beserta istri dan keluarga mungkin kami rasa kamu mengingatkan setelah Duriyah Duraipun Mbah Yai Abdul Hasan mungkin kami rasa kamu sudah muliakan dengan kamu para tokoh masyarakat tokoh agama Dusun Sumberagung lan sekitaripun ugi kang tasah kawula mulyakaken boten supe dumateng para alumni-alumni saking manca daerah jadi kathah sanget wonten ingkang saking Kebumen wonten ingkang saking Dataran bahkan nonton ingkang saking Gisti sedaya ingkang kawula mulyakaken monggo kita tansah puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi topik saha hidayah lan inayahipun dumateng kita sehingga kita saged kempal wonten ing menika majelis saperlu ndherekaken dedonga dalam acara khol ingkang ketiga mendoso dungko almarhumah Mbah Yai Abdul Hasan pamugi-mugi atas kehadiran kula lajenan sami selalu dan selalu pikantuk ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat monggo kita sarang-sarang
mapanaken niat ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ndherekaken donga mangki liwat tahlilan lan sapanunggalipun ingkang pahalanipun mangki dipun hadiahaken dumateng Al-Maghfur lan Al-Maghfur lah. Mugi-mugi saged tawasul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mawon para bapak, para ibu, monggo kita sareng-sareng niat ziarah. Nek kinggriya wau dereng niat ziarah, monggo diniati ziarah. Teng mriku wonten makam mriku Mbah Yai Abdul Hasan beserta istri. Wonten Mbah Raden Slamet beserta istri. Onten makam Mbah Haji Abdul Kurne. Monggo kita niati ziarah. Man zarol ulama ka'anaka zaroni, kata Nabi. Sinten ziarah kadang ulama sinoso sampun sumari nungoyo-koyo ziarah maring Kanjeng Nabi. Monggo kanthi ziarah niko kita ucapakan salam. Mboten berarti kula guruni jenengan, tapi kados dereng sami salam kalian Mbah Yai Abdul Hasan. Mugo kula kawiti jenengan niroaken. Mboten berarti kula guruni. Tapi monggo sareng-sareng kita eling. Mboten nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salaf wa nahnu lakum tabah wa inna insya'allahu bikum lahikun. Assalamualaikum ya Mbah Yai Abdul Hasan wa zaujati. Assalamualaikum ya Mbah Raden Slamet wa zaujati. Assalamualaikum ya Pak Haji Abdul Kurne sinoso almarhumah tepi wa zaujati. Jinnakum zairin wa ala maqamikum waqifin awdanaka antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah. Matur nuwun. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat sanggenipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Disamping kita muji syukur, monggo kita aturaken salam selawat dumateng Kanjeng Nabi mugi-mugi tetep tercurah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun. Baik wonten ing dunyane maupun teng akhirate. Mugi-mugi kita sebagai umat ingkang mustahikus syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajipun kawula matur nuwun dumateng Qasimul Awqat ingkang mari wekdal dumateng kawula saperlu ngisi acara sambutan atas nama alumni. Para bapak, para ibu, para alumni terutama, kok kula sing ditunjuk padahal alumni sing langkung sepuh di onten, sing langkung mumpuni di onten. Kinten-kinten cocok boten jenengan nek kula sing matur bak cocok. Soalnya nek boten cocok kula mandek ngoten kula pasrahaken. Nggih, menawi cocok nggih kula lajengaken. Para bapak, para ibu, para alumni kang tansah kawula mulyakaken. Teng mriki boten kathah kawula anggenipun matur. Terutama tansah dudungo
pamugi-mugi pondok pesantren menika kangge maju ke depane lebih mulia, lebih rame manik. Udah kula ngajurin Pak, Masya Allah, masih boten muat. Boten muat. Lesan iki Masya Allah. Tapi mugi-mugi lantaran diwontenaken khon, Insya Allah para alumnus-alumnus menika sami eling dumateng pesantren ingkang sami kotasih, mugi-mugi dipun isi manik. Insya Allah saat ini dia ini sambung onten, sing hafid himpun onten, kantun manggakan para alumnus-alumnus, terutama masyarakat Sumber Agung, terutama masyarakat Sumber Agung sing cedek ngeten. Monggo kita isi sarang-sarang. Lantaran pondok pesantren maju, Insya Allah masjid lebih maju, lebih ramai maneh. Tapi rekalo kok pondok sepi, tempat-tempat pengajian sepi, masjid kon rame nggih angel. Estu Pak. Sampai diibaratakan pondok minangkani sawah, masjid minangkani lumbung. Nek sawah digarap, Insya Allah lumbungnya kebak. Tapi nek sawahe ora digarap, lha jenenge si lumbung kepripun? Ngoten iki. Malah padha adoh saka masjid. Mulo estu kawula nyuwun kanthi sanget dumateng para alumnus, monggo anak-anak kula lajeng sami dipun pasrahaken maning dumateng pondok pesantren Lirah Miftahul Ulum. Niki Lirah Miftahul Ulum, Pak. Niki teng mriki namung tertera pondok pesantren Lirah, perpanjangannya wonten Miftahul Ulum. Kangge pengembangan pesantren kula sak izin kali Mbah almarhum almarhumah, kula damel pesantren niku namung Miftahul Ulum ngalapucuk kemawon. Nggih, mugi-mugi saged sedaya menika saged berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Mboten mawon sambutan kawula atas nami alumni tansah ndedonga pamugi-mugi pondok pesantren maju ke depan lebih ramai manik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bilakhiri billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.